Oke, guys. Nah, seperti ini, guys. Kita buat percobaannya. Apa kita buat yang sebenarnya cara-cara membuat piskes, nyetek piskes, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini dikasih talinya, guys ya. Dikasih tali langsung apa namanya? Caranya ya, kalau enggak dibungkus juga bisa, guys. Dibungkus bisa. Nah, piskesnya caranya seperti ini, guys ya. Inilah namanya pecinta piskes, guys. Iya. Seperti ini, guys. Iya. Ini, guys ya. Nah. Ini, guys, kita belah sama seperti yang tadi, guys. Cuman ini daunnya yang daun piskes aslinya, guys. Ngapain sih? Caranya seperti ini, guys. Nah, dia bisa cek ya. Ya, guys, dikasih tanahnya, guys ya. Sudah dikasih tanahnya, dikasih plastik seperti ini, guys. Ya, langsung ditali, ditali-tali. Ya. Biar dia cepat tumbuh dan keluar akar dan menyatu, guys. Iya. Ya, seperti ini. Ini stekan pertama. Nanti kami membuat stekan yang kedua, guys. Ya, seperti contohnya seperti ini, guys. Nah. Ini kan daun beda, guys. Ya. Nah, ini udah piskes asli nih, guys. Ya, sama saja seperti buatannya. Nah, seperti ini. Kita belah, kasih tanah dan diikat sama tali plastik. Ya, aja biar ini apa? Cepat tumbuhnya, guys ya. Kami sudah bersering-sering kali membuat stekan seperti ini, guys. Ya. Ya, alhamdulillah, guys. Pasti jadinya seperti ini. Ini sebenarnya yang aslinya, guys. Caranya seperti ini, cepat tumbuh, guys. Percayalah, guys. Kalau tidak percaya, dites, guys. Iya, guys ya. Iya, makasih, guys. Nah, ini masih ada lagi, guys. Ini bahan. Bahan semua nih, guys. Ya. Seperti ini, guys. Ini baru bahan. Iya, bahan baru mau di belum di stek ya. Ini daun aslinya, guys, sudah mulai tumbuh, guys. Ya, seperti ini, guys. Ya, nah ini, guys ya, sudah mengerti ya, guys ya, cara menyetek piskes yang sebenarnya. Kami sudah berulang kali nyetek seperti ini, guys. Ini pasti positif hidupnya, guys. Ya, cara ini bahan juga, guys. Ini bahan semua nih, guys. Ya, seperti ini, guys. Nah, ini bahan semua nih, guys. Ini susah, sulit ini, guys, mencarinya. Iya, mencari ini susah, guys. Jauh carinya, guys. Ini baru bahan. Ya, ini ada satu lagi, guys. Nah, bahan piskes. Ya, ini belum cetek, guys. Oke. Ini biar kawan-kawan bisa semua caranya, yaitu dibelah, disobek dan diinikan, guys. Nah, seperti ada satu lagi, guys. Mana dibuat? Guys? Ya. Paham ya, guys ya? Caranya seperti ini, guys. Iya. Ini oke. Daun aslinya, guys ya. Iya. Ini aslinya ini. Ya, sebenarnya caranya seperti itu, guys. Ya, caranya ya. Paham ya, guys ya. Nah, ini yang piskes aslinya, guys. Nah, terus ini bahan juga, cuman bahan yang biasa aja, guys. Seperti ini, guys. Ini hanya cara-cara. Ini baru pengetesan ini, guys. Ibu-ibu ini hobi aja, guys. Ibu-ibu saya yang seperti ini, guys. Kalau kami tidak, guys. Seperti ini, guys. Cara pembuatannya seperti ini, guys. Nah, ini asli, guys.
asli guys. Nah ini sudah di, ini pun sudah di setek guys. Nah seperti ini guys ya, iya sudah di setek juga pun ini guys, cuman nah ini tumbuh baru ini guys, ini banyak yang masih tumbuh baru, luar biasa guys. Kalau mau guys mau coba pembuatannya seperti ini juga guys. Nah ya guys, ini kan baru cabang nih guys, ada dua guys. Ini tajat saya setek ya, nah kan ada dua cabang guys ya. Nah kan ini udah saya setek guys. Nah ini udah positif hidupnya guys. Ini baru 5 hari sudah mulai tumbuh akar guys. Ya guys, ini baru 2 kali udah sudah ada 2 guys. Iya, cara pembuatannya seperti ini guys. Ya dia diikat dikasih tanah guys ya. Nah seperti ini guys. Nanti ini kalau mau kita buang aja nggak apa-apa guys. Yang aslinya guys, tapi yang ini kita ada ininya guys ya. Nah, dua macam guys ya. Nah seperti ini guys. Iya ini ada satunya lagi guys. Nah, oke, okay. Guys, ya kan? Iya kami mencontohkan kepada kawan-kawan semua yang ingin cara membonsai dan menyetek seperti ini guys. Kasih tanah saja nggak apa-apa guys ya, bisa juga guys. Iya seperti ini guys. Nah. Oke, ini bahan yang sudah mulai hidup guys. Iya mantap guys. Ini kurang lebih 1 meter guys panjangnya guys. Iya seperti ini guys. Ya renon guys, kurang lebih tumbuh guys. Ternyata juga kemudiannya ya, seperti ini guys ya. Ini bahannya nih guys ya. Bahan bonsai yang untuk setekan guys ya, untuk siap untuk kita siap bonsai guys. Iya. Dan kami pun ada juga guys, masih ada lagi guys. Iya banyak pesawat. Kita lagi ini apa guys? Iya. Nah, ini baru bahan-bahan semua guys. Bahan semua guys. Ya. Oke guys. Bahan tadi pistes dan ini. Dan ini daun aslinya guys. Iya. Kita nanti buat kita buat 2 guys. Ya. Satu pohon kita buat 2 guys. Iya, ini udah mulai tumbuh guys. Yang cabang seperti ini guys. Ini nanti saya buat yang agak besar guys. Cuman ya ini guys. Nah, guys. Iya, ini guys. Iya, terang kan guys. Iya guys. Oke guys. Ah, seperti ini guys. Nah, ini piskes pun bahan juga guys. Iya, masih banyak guys. Kami jauh guys cari mencari bahannya ini. Nanti saya kasih tahu contohnya cara-cara mengambil bahan. Iya oke guys, kasih karung dia guys. Ini belum saya setek guys. Oke guys ya, begitu aja guys. Kami hanya ini mencontohkan cara-cara dan mengambil piskes yang bisa kita
untuk hiasan rumah. Oke guys, terima kasih guys. Begitu aja ya, ini yang baru aslinya guys, daunnya yang aslinya guys ya. Oke, terima kasih guys ya. Sudah, begitu aja kami. Ini hanya bahan-bahan buatan Indonesia guys, piring-piringan guys. Iya ya, kami pun bisa buat taman guys, buat pot bunga taman guys. Oke ya guys, iya, terima kasih guys. Ya sudah guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, eksa pun berani.